Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan sebentar merenungkan bahan sapaan teduh kita pada hari ini yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dia boleh dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 15 ayat 18 yang berbunyi demikian: tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering tertipu dengan penampilan luar seseorang. Bahkan mungkin ada yang menilai ukuran kualitas iman seseorang dari penampilan luarnya. Mungkin ada dari kita yang pernah mengalami hal seperti ini. Saudara, bacaan kita pada hari ini dilatar belakangi oleh tindakan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menegur keras Tuhan Yesus karena murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Padahal dalam tradisi Yahudi, tindakan itu diharamkan. Orang-orang ini menuntut tampilan luar sebagai cerminan kesucian dari seseorang. Namun Yesus membantah dan membetulkan pemahaman mereka dengan terus terang. Yesus mengatakan, bukan yang masuk yang menajiskan, sebaliknya, yang keluarlah yaitu perkataan dan perbuatan kita yang menajiskan. Jagalah hati, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita bisa baca dalam Matius 15 ayat 19, hal senada juga pernah dikatakan oleh penulis Amsal dalam Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saudara, sebagai orang beriman, marilah kita menjaga hati kita dari segala yang jahat. Hati kita perlu dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Bila hati kita sejalan dengan firman Tuhan, maka kita terluput dari segala yang jahat. Bila kita terhindar dari segala yang jahat, maka Tuhan pun bersukacita atas kita. Dia akan tetap memberkati dan menaungi kita dari kelimpahan anugerah-Nya. Jadi, tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita terus menjaga hati kita dalam hidup ini? Jagalah hati kita, karena dari situlah kehidupan kita terpancar kepada semua orang dan juga kepada dunia ini. Selamat kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, dan tetap kita menjaga hati kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami agar dapat tetap menjaga hati kami dan juga tetap boleh dekat dengan Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di GBKP Banjarmasin. Tuhan berkati pendeta, majelis jemaat, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBKP Banjarmasin, agar dari pelayanan mereka, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Sertai kami dalam melewati hari ini, berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.